kiai-kiai, terutama kiai kampung yang bersewet, tidak doa sakoran dengan pendapat yang mengatakan boleh tayamum di pesawat. Harus menggunakan debu. Debu-debu. Yang jelas, wa ayyakuna turabu tahira. Harus debunya debu yang suci. Wa alla yakuna musta'malan wa la yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Tidak boleh debunya itu bercampuran dengan tepung atau sejenisnya. Jadi debu ini sesuatu yang ada dan pasti ada. Ini nah, macam ambal di rumah ini. Ini yakin pasti ada debu ini. Sejadah itu. Jengoklah kalau itu, kalau kita jemur sejadah sinar matahari, kalau kita gepuk dengan bila, metu apa? Metu debunya tu. Nah, itu namanya ada debu sudah. Jadi sebenarnya pacak sudah digunakan. Kalau kita ngembek tayamum di sini be sudah pacak. Ya. Yeah. Asal yakin debunya ini bersih. Kalau debunya tidak yakin bersih, tidak pacak. Macam di gedek. Nah, gedek-gedek ini. Cuman harus yakin bahwa debu yang di dinding itu bukan bercampuran dengan cat. Memang debu nian. Cuman kalau di kapal yang sifatnya debu ini, Bu, sesuatu tempat yang dianya ada peleket. Macam ambal ini kan sifatnya ada pori-pori. Nah, kalau di kayu ada pori-pori. Cuman kalau dianya di plastik payah. Di plastik, di fiber. Nah, itu nak nempel lebu saro. Ya. Yeah? Maka itu sebagian kiai-kiai, terutama kiai kampung yang bersewet, idak doa sakoran dengan pendapat yang mengatakan boleh tayamum di pesawat. Karena pesawat itu yang bakal ditepak tuh fiber. Kira-kira dari manalah jalan debunya tuh. Sementara itu barang ada di dalam pesawat. Maka wong zaman dulu dianya berangkat, wong zaman tahun 80-an, tahun 70-an, bahkan sampai sekarang yang masih melok paham-paham lama, mereka nak berangkat haji ngawa tumbuhan batu itulah. Jadi kalau nak ditumbuk, ya ditumbuk. Kalau tidak, pokoknya dia ada debunya. Jadi kalau ibu meli batu bata duwiko, nah padu ke kosok, kayak padu kan batu, cuman pucuknya buang dokin, resih ke dokin lah, resih, nah baru wadai kertas macam popo pipa nomor 12 halus dia, halus. Dibanding dengan ditumbuk, lebih haluslah dikosok macam itu. Ya, yeah, duit kok batu di padu ke, ya. Karena batu bata tu, Bu, itu ngembeknya bukan parak jaraknya. Ngeduknya juga. Kalau kita ngembek tanah di pucuk sini lah, khawatirnya najis. Tapi kalau dia 1 meter, 2 meter ke jeruk sana, bersih tanahnya.
Itulah tanah genteng, tanah batu-batu. Yeah. Jadi mesti ada debunya. Tak boleh macam-macam ini be, tak boleh. Debunya juga tidak ada harus nak tebal. Asalnya tu asalnya be ada. Maka tu kalau dalam pelajarnya ditepak tiup dulu. Ditipis ke? Bukan terumpak tepak debu. Tepak kalau dia nyo model ada debunya, model ada debunya ditepak. Ha, baru di tempekkan. Ada yang tempek ini, ada niup, ada yang ini kan. Jadi mana yang dia yang rasa lemak.